Hadirin sekalian, mohon izin karena kebetulan hari ini kita mengadakan dua acara yang secara bersamaan, dan mohon izin juga pada kesempatan ini saya izin untuk membacakan sambutan yang disampaikan kepada kami, yaitu ada sambutan dari Bapak Bupati Kabupaten Cianjur. Untuk itu izinkan saya membacakan sambutan dari seluruh elemen yang telah berperan aktif dalam mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Cianjur. Mari kita jadikan peringatan Hari Otonomi Daerah kali ini sebagai momentum untuk berbenah, berinovasi, dan berkomitmen lebih kuat lagi dalam menjalankan amanah rakyat dan membangun Cianjur yang lebih baik. Tema yang kita usung pada peringatan kali ini adalah otonomi daerah berkelanjutan menuju ekonomi hijau dan lingkungan yang sehat. Mencerminkan komitmen kuat kita dalam membangun Cianjur yang berkelanjutan, sejahtera, dan lestari. Otonomi daerah bukanlah sekedar wewenang, bukan sekedar kewenangan untuk mengatur, melainkan juga merupakan tanggung jawab bagi kita semua untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam dua dekade, 8 tahun perjalanan otonomi daerah di Cianjur, banyak prestasi yang telah kita raih. Namun tantangan yang dihadapi tidaklah sedikit. Oleh karena itu, momentum peringatan hari ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk merefleksikan pencapaian, mengevaluasi kinerja, dan menggali potensi-potensi baru yang bisa kita maksimalkan. Melalui otonomi daerah berkelanjutan menuju ekonomi hijau dan lingkungan yang sehat, saya mengajak kepada semua pihak untuk bersama-sama memperkuat kerjasama dalam membangun ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip berkelanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan. Ekonomi hijau bukan hanya tentang pengembangan sektor-sektor ekonomi yang ramah lingkungan, tetapi juga tentang memastikan keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang.